Hai Coach Cynthia lagi, sekarang saya baru selesai naik gunung. Kita udah naik 650 meter dan sekarang kita udah sampai di atas, bentar lagi mau turun. Dan kita di pegunungan Alps di sini. Kalau Anda lihat di belakang banget itu ada pegunungan Mont Blanc ya. Jadi Mont Blanc itu ternyata gunung bukan hanya penak ya. Nah, di video blog ini saya mau ngomong sedikit tentang membuat hidup yang lebih berarti. Jadi bagaimana caranya hidup kita lebih berarti, lebih fun? Menurut saya, kadang-kadang hidup itu akan menjadi lebih fun kalau lebih banyak tantangan. Jadi apakah Anda terus menantang diri Anda setiap hari, setiap kali? Apakah Anda terus membuat goal yang lebih tinggi? Jadi ada teman yang mendefinisikan goal itu adalah sesuatu cara untuk berkembang. Kenapa kita membuat goal supaya kita lebih berkembang? Seperti kalau kita naik nonton sepak bola, kalau timnya nggak match, kalau timnya satunya jago banget, satunya jelek banget, kayaknya nggak fun kan? Jadi kalau nantinya tim yang bagus itu menang, so what gitu loh, ya kan? Jadi kembali lagi ke hidup kita, apakah hidup kita cukup fun? Apakah sudah cukup banyak tantangan yang kita berikan untuk diri kita sendiri? Supaya nanti pada saat akhir-akhirnya kita bisa puas bilang bahwa kita sudah mencoba banyak dan kita sudah menang banyak. Tentunya banyak yang gagal juga, tentunya banyak menang, tapi itu adalah bagian dari permainan. Jadi pertanyaan saya minggu ini kepada Anda, apakah hidup Anda sebuah permainan yang layak ditonton, yang fun untuk ditonton? Oke, dari atas pegunungan Alps, ini Coach Cynthia, sampai kita ketemu lagi di video blog berikutnya.